capeknya 20 jam perjalanan, bos. 20 jam. Kita saat ini berada di titik pemberhentian likuifaksi. Kita udah tiba, finally tiba di Palu, guys. Jadi perjalanannya luar biasa. Sopirnya udah tepar dan terlalu menuju ke kamar. Kita ada di guest house, kita akan ulik. Ini guest house-nya. Nah, ini lokasinya keren, oi. Kita mau masuk. Kamarnya mana, Pak? Di 104 105. 104 105. Iya. 104 105. Guys, di sini lokasi kita 104 105. Tapi saya malam ini harus tidur sama Mr. Rudy, ya. Agak diterangin dikit dulu dong. Nih, lokasi kita di sini nih. Ya. 104 105. Dan hah? Mobil baru, bos. Iya, bos. Ada mobil baru, bos. Kita di Palu, bos. Jadi kita akan segera ulik. Kita akan segera masuk. Ini 10. Oh, itu 106. 106 105. Dua, bos. Oke. Nanti kita akan ulik kamarnya. Udah melek, guys, kita orang ulik kamarnya. Sanat twin, ya? Sama single. Bos, single semuanya, bos, kamarnya. Guest house, bos. Gua tidur sama Rudy, bos. Ini kan jadi ini kamarnya. Kita akan stay di sini. Jadi yang mau ke Palu, kalau mau cari guest house yang keren, ya di sini. Saping Desalim. Desalim. Torang lihat lagi kamar yang satunya, bos. Wih, keren kamar gua. Selamat datang di kamar saya, ya. Kita akan bermesraan di sini, bos. Kalau datang ke Palu mau pingin bermesraan, datang di Desalim. Jalan apa ini, bos? Zebra 4. Capeknya 20 jam perjalanan, bos. 20 jam. Oke. Oke. Jadi jadi, bos, besok kita akan stay di sini dulu. Pokoknya kita akan meluapkan segala bentuk, segala sesuatunya, ya, di sini. Dan kita akan ulik ini kamarnya, bos. Kita lihat, bos. Oh, ini bisa digeser. Bisa digeser. Kamar mandinya, bos. Hah? Kamar mandinya, bos. Guest house, bos.
Palu, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, bos. BBC Net ada di sini. Baru? Mampah. Mampah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Orang ada di sini. Saya Aryo Susanto. Di belakang layar ada Martin Hypnotrick. Orang ada di Palu. BBC Net, Rocio on Palu. Gagah. Gagah sekali. Salah gagah. Well, kita tentu masih ingat kejadian 2018 bulan September di mana goncangan yang cukup kencang terjadi di kota Palu yang memporak-porandakan kota Palu. Ada likuifaksi, gempa yang berkekuatan begitu dahsyatnya. Anda bisa melihat di belakang saya ini, kami dari BBC Net punya kesempatan untuk mengulik tempat ini, datang melihat bagaimana kota Palu yang saat ini sudah bangkit, tapi ini masih ada jejak-jejaknya. Jejak-jejaknya di mana di belakang saya ini dulu adalah rumah-rumah warga, tapi udah selesai, udah rata, dan udah menjadi bagian dari dataran yang tidak mau lagi ditinggal oleh masyarakat karena adanya ketakutan, karena memang kondisi yang kemarin mereka alami. Saya akan berdiskusi dengan salah seorang warga di sini. Jadi tanahnya itu dari sana, Pak, ya, dulu, iya, ya? Pak, dari sana. Turun dia, jalan, bergerak, sampai ke Jalan Dewi Sartika. Dewi Sartika. Dewi Sartika. Dulu ini rumah, ya? Ini rumah semua ini. Rumah penduduk. Tapi sudah tidak ada lagi yang mau, iya, untuk kembali ke sini, ya? Tidak ada lagi yang mau kembali ke sini. Iya, karena mereka takut, iya, atau... Ya Allah. Soalnya dia sudah, jalur merah sudah di sini. Jalur merah. Artinya suatu saat bisa bergerak ulang lagi. Oh begitu, ya? Iya. Ada potensi untuk bergerak ulang begitu lagi? Tapi 50 tahun kemudian lagi. Oh begitu, ya? Jadi karena katanya saya dengar juga begitu, 50 tahun dia tiap 50 tahun bergerak ulang itu tanah lagi. Ini juga dulunya gedung apa ini, Pak? Ini dulu rumah anu kayaknya ini, rumah kos-kosan. Kos-kosan, ya? Iya. Jadi pada saat guncangan itu orang semua keluar? Iya, keluar. Allahu Akbar. Jadi ini momen yang kita juga harus mengirimkan doa kepada orang-orang yang sudah wafat. Kita bisa memastikan bahwa yang kita pijaki saat ini mungkin, ya, iya, ada mayat-mayat masih ada, masih, iya, masih ada, ya. Iya, masih ada. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam talian kirim waktu di mulut talian, amin. Kita kirimkan doa buat mereka, mudah-mudahan tenang di sana. Bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan pun mudah-mudahan mereka akan bisa lebih ikhlas lagi. Dahsyat. BBC Net punya kesempatan untuk mengulik ini. Anda bisa menyaksikan lokasi ini. Hanya doa yang terurai terkirim buat mereka. Saya Ariel Susanto, Martin Hipnotrik di balik layar. Kita saat sekarang berada di lokasi likuifaksi bekas goncangan gempa Palu September 2018. Kita saat ini berada di titik pemberhentian likuifaksi dan ternyata ini lokasinya, ya. BBC punya kesempatan. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Disinilah lokasi pemberhentian. Disinilah lokasi di mana kita melihat di televisi mayat-mayat itu dijejerkan. Mayat-mayat itu diatur di tempat ini. Dan dahsyatnya, dari tempat kita yang tadi itu ada sekitar 10 menit perjalanan ke lokasi ini, ya, titik pemberhentiannya. Dan yang lebih unik lagi adalah tanah ini berhenti bergerak tepat di tembok rumah sakit anak yang berada di Palu. Banyaknya anak-anak yang lahir pada saat itu dilindungi oleh Allah, dilindungi oleh Sang Pencipta. Tanahnya tidak bergerak kemana-mana, gedungnya pun tidak bergerak, dan bayi-bayi yang ada dalamnya selamat. Selamat melihat, kami abadikan momen ini. Disinilah lokasi pemberhentian likuifaksi yang terjadi di kota Palu kemarin September 2018. Tahu tidak, lokasi saya berdiri ini sekarang udah gundukan yang besar. Tapi dulu di sini, menurut pengakuan bapak ini, di sini berdiri rumah mewah dengan ukuran 3 lantai. Ukuran rumah mewah, ya, di sini. Tapi sekarang tidak terlihat lagi rumah itu, dan tertinggal ada sedikit bangunan, ya, bekas temboknya di situ. Tapi bisa kita bayangkan adalah rumah 3 lantai. Mewah, kini tidak berbekas lagi. Subhanallah. Bisa diperlihatkan, ini adalah tembok terakhir yang bisa kita lihat dari jejak rumah 3 lantai yang terpendam sudah di bawah tanah ini. Wow. Tempat ini yang dulu paling rame, yang disebut dengan Pantai Talise. Inilah Pantai Talise. Dan disinilah dulu pusat-pusat tongkrongan bagi anak-anak milenial, ya, membuat event-event. Disinilah lokasinya. Tapi Anda bisa lihat sekarang, tim BBC Net kembali bisa mengabadikan ini. Ini sudah tidak ada lagi yang ditinggalkan, terkecuali Masjid Terapung. Bisa kita lihat saat sekarang kondisi dari Masjid Terapung yang sekarang tidak terapung lagi, tapi sudah terendam, ya, karena memang lokasinya sudah rusak parah. Subhanallah. Dan inilah satu hal yang ditinggalkan oleh kekuasaan Allah sebagai bukti bahwa yang lain porak-poranda di
kejauhan dari bibir pantai itu porak-poranda sudah, tapi yang berada terapung itu tidak seberapa parah. Tapi karena memang sudah tidak dirawat lagi, olehnya memang masjid ini sudah rusak. Kami mengabadikannya. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Inilah bentuk dari kondisi masjid terapung yang berada di Pantai Talise, Kota Palu. Dari Palu, BBC Net yang berhasil mengabadikan momen ini. Mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti episode kami untuk Road to Palu dalam kemasan bingkai kehidupan pasca likuifaksi tsunami yang terjadi pada bulan September 2018, Palu, Sulawesi Tengah. Saya Erwin Susanto beserta kru ada Martin Hipnotrik di balik layar.